Erika Aprianti, seorang wanita muda berusia 27 tahun, berhasil membuktikan bahwa semangat muda dan inovasi dapat mengubah nasib seseorang. Dari seorang mahasiswi, ia kini menjadi sosok pengusaha di balik bisnis dimsum mini yang tengah digandrungi masyarakat Palopo. Kisah sukses Erika bermula pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Saat itu ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan mengisi waktu luangnya dengan berkuliah secara daring. Tak disangka dari coba-coba untuk membuat dimsum dan ditawarkan di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Ponegoro, Kelurahan Batu Pasi, ia menemukan peluang bisnis yang cukup menjanjikan lantaran banyaknya masyarakat Palopo yang memesan jualannya. Melalui usahanya yang dinamakan Dapur Cahaya, kepopuleran dimsum olahan Erika semakin melejit setelah ia memperkenalkan secara resmi menu baru dimsum mini pada tahun 2022. Dengan harga yang sangat terjangkau, hanya Rp2.000 per biji, dimsum mini ini berhasil memikat hati masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Saat ini Dapur Cahaya mampu menjual sekitar 1.000 hingga 2.000 biji dimsum per harinya. Saya sebagai ownernya, saya membuka usaha awalnya itu merintis dari masa COVID, di mana waktu COVID saya masih berstatus sebagai mahasiswa. Nah, ketika COVID tersebut, saya merasa saya butuh suatu usaha nih yang untuk membangkitkan perekonomian pada masa pandemi. Setelah hari berjalan, saya mulai merintis awalnya dinamakan Dapur Cahaya. Menunya itu sebelumnya bukan dimsum, melainkan ada menu otentik khasnya kita, cuman sekarang lagi tidak tersedia. Untuk yang sekarang terkenalnya itu Dapur Cahaya dikenal dengan dimsum. Mungkin Dapur Cahaya adalah pencetus dimsum pertama di Palopo ala gerobakan. Harganya mulai dari Rp2.000. Masyarakat sangat antusias. Pertama, jarang menemukan dimsum yang rasanya original seperti ini. Maksudnya original, kita tidak menggunakan bahan tambahan seperti pengawet dan lain-lain. Tidak seperti dengan dimsum kemasan. Kita membuat dimsum ala homemade. Kini dimsum mini milik Erika telah menjadi salah satu kuliner favorit di kota Palopo. Meski begitu, kesuksesan yang diraih Erika tidak membuatnya melupakan cita-citanya yang lain. Ia tetap aktif bekerja di salah satu rumah sakit umum di kota Palopo. Bahkan di usianya yang muda, ia juga berhasil mendirikan apoteknya sendiri. Erika pun mengajak kepada seluruh anak generasi muda, khususnya para wanita, agar mau memulai untuk belajar membangun usaha atau bisnis kecil-kecilan terlebih dahulu. Agar para muda-mudi di kota Palopo dapat berkreasi dan mengurangi angka pengangguran di kota idaman ini. Untuk semua masyarakat kota Palopo, yuk kita cobain semua menu UMKM khas Palopo. Jangan dikalahkan dengan brand lokal. Palopo bisa tonjol. Putri Karlina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.